Ketika saya mendapatkan kepercayaan, saya berterima kasih banget sama DHF Entertainment, terlebih kepada Johansa Jumeran. Dia mudah mempercayakan saya untuk mendirect film ini. Ketika saya tahu dari judulnya aja, Iblis Dalam Kandungan, saya sudah kebayang bahwa, wah, ini harus sekali film ini dekat dengan emosional, penonton emosional dengan ibu-ibu yang dia merasakan sayangnya ketika sudah menunggu berapa lama mau hamil, tapi tiba-tiba hilang hamilnya, saya harus mendapatkan emosi itunya. Lalu kemudian saya ingin mendapatkan sisi psikologikal dalam film ini, di mana penonton yang menonton film ini memiliki ketergantungan pada ketakutan. Ketakutan itu kepada salah satu tokoh, lalu kemudian rasa bersalah juga pada salah satu tokoh, saya akan terapkan dalam tokohnya, lalu juga emosi yang tidak beraturan dari sang karakter. Jadi benar-benar saya ingin memvisualisasikan film ini real, natural, dekat dengan penonton masyarakat Indonesia, sehingga mereka bisa berada dalam kondisi seperti itu, kondisi yang ada dalam film ini. Ini saya terinspirasi dari kisah nyata ya, ada beberapa pernah saya dengar bahwa memang pada saat umur 7 bulan, bukan pada saat dia hamil, tiba-tiba hamilnya hilang tanpa bekas, dan itu buat saya sangat menarik. Penggarapan skripnya ini pun sama Mas Jo, dia produsernya, dia sudah membuat meriset ini selama 6 bulan untuk skenario sendiri, dan saya juga meriset bahwa memang itu kejadian ada, kejadian nyata dan dekat dengan kita. Lalu kemudian buat saya sih ini dalam hari-hari ini itu sangat banget dekat dengan kondisi masyarakat Indonesia ya, dimana kita dibutakan, kita dibudak oleh namanya materi. Orang maunya secara praktis, tidak ada yang mau bersusah-susah payah, maunya duduk-duduk manis, tiba-tiba mendapatkan hasil dengan maksimal. Padahal bahwa kita tahu yang namanya sebuah kesuksesan itu butuh proses. Tapi karena saat-saat ini orang-orang kita dekat dengan yang, aduh gue malas, gue maunya cepat, gue maunya dapat instan. Sehingga ia rela menjadi budak dengan iblis. Seperti itu. Ini juga kita mengambil unsur Jawa Barat. Saya memainkan lagu Ayun Ambing, di mana pada saat harusnya Ayun Ambing itu adalah lagu untuk meninak bobokan bayi, tapi ternyata di situ mengandung unsur yang lain. Ide sendiri sebenarnya naskah kita sudah membuat ini dari sekitar 6 bulan. Jadi buat saya sebuah film itu harus naskah yang bagus dulu baru akan memulai syuting. Nah, karena kita sudah mempunyai ide dasar tadi tentang wanita hamil, tentang teror sebuah keluarga, tentang sebuah keluarga yang baru pindah di rumah baru, maka tantangan terbesar di sini adalah ketika kita membuat karakter yang dimana pemirsa penonton itu akan bersimpati terhadap keluarga ini. Disitulah dibutuhkannya kita menggodok naskah. Kebetulan naskah ini ditulis oleh Gia Reksi dan Bang Asap. Sebelumnya saya sudah juga bekerja sama di film saya sebelumnya, Love Ribbon, dan dimentori sendiri oleh Bagus Bramanti. Bagus Bramanti, Bang Asap ini juga sebenarnya bukan orang baru di bidang penulisan skenario. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbakat, sangat luar biasa sih. Senang sekali bekerja sama dengan mereka karena selalu ada ide baru, masukan baru lagi untuk membuat film ini tidak hanya sekedar film horor yang nakut-nakutin aja, tapi punya esensi sebagai film keluarga, dramanya juga dapat, horornya juga dapat, terornya juga dapat gitu. Nah, di tantangan terbesar itu adalah naskah. Bayangkan kita membuat naskah Iblis Dalam Kandungan ini selama 6 bulan. Menurut saya itu adalah sesuatu waktu yang sangat panjang untuk hanya sebuah naskah, khususnya untuk film Indonesia, apalagi ini film horor. Semalam itu bukan ibu. Kita harus tolong ibu. Seru ya, aku setiap kali syuting film gitu, atau sinetron yang lain, syuting film lah,
mempunyai pengalaman sendiri juga sama kru-kru juga seru karena aku suka bergaul sebenarnya. Aku suka orangnya tuh suka apa ya? Ngobrol, suka ketemu sama orang gitu. Mas Ade juga luar biasa. Dia masih muda dan mempunyai apa namanya? Passion yang sangat kuat untuk di dunia film ini. Aku rasa Mas Ade akan menjadi salah satu sutradara yang bagus nantinya ke depan gitu. Memang tantangannya akan banyak gitu, tapi aku percaya dari pengambilan gambarnya, ngedirectnya, ngarahinnya, dia juga salah satu yang aku bilang bahwa ini anak concern banget gitu. Jadi untuk setiap adegan ya, jadi baguslah, sama kru-kru juga seru banget. Bang Ade sebenarnya hampir sama-sama semuanya gitu, mungkin di sini kan ada Mas Mehmet juga kayak apa coach acting. Jadi menurut saya sangat membantu juga gitu. Jadi kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, kalau apa-apa, dan gue pribadi juga kalau misalnya ada kekurangan gue pasti nanya gitu. Justru gue itu tipe kalau orang yang lebih demen tuh ditegur, dikasih tahu daripada oke, didiemin. Justru gue takutnya. Oke, cut sekali lagi. Apa ya? Sedalam itu. Oke. Ya standar-standar aja. Iya. Terus kalau horor mungkin sejauh ini belum, tapi waktu itu aku break jam 3 pagi terus sama Kak Ali mau balik ke penginapan terus udah gitu. Di sini kan jalannya kayak agak hutan gitu kan. Terus di sebelah kiri aku enggak tahu mungkin perasaan aku doang udah ngantuk, udah halu kali ya. Terus ada yang duduk gitu kayak dadah-dadah gitu terus aku langsung kaget kan. Aku langsung kaget itu siapa gitu. Ya mungkin cuma ingin berkenalan dan menyapa aku gitu kan. Tapi ya udahlah kan namanya juga lingkungan baru kan dipakai buat syuting. Jadi ya enggak apa-apa. Bismillah. Niat baik. Kalau hal horor banyak banget ya. Hari ketujuh itu kita scene ritual. Nah, scene ritual itu adalah pemanggilan arwah gitu ya. Yang namanya film horor, film horor itu kan berhubungan dengan pemanggilan setan, berurusan dengan iblis, kompromi dengan iblis. Otomatis secara tidak langsung ya kita sudah kompromi sama mereka. Walaupun mungkin mantranya tidak sama seperti mantra pemanggilan seperti biasa, tapi yang namanya udah iblis ya iblis aja gitu. Nah, abis selesai ritual, aku balik ke kamar, aku udah gak enak. Oh, pas waktu terakhir itu, jadi dia ngambil shootnya aku. Tiba-tiba aku diem aja gini. Pas waktu aku take action, itu di perut aku, ada yang pegang gini. Aku pikir aku belum take gitu loh. Aku pikir, oh ini pasti kru nih, lagi benerin perut aku gitu. Pas waktu cut gitu. Pas waktu aku buka, krunya jauh-jauh semuanya, jadi di situ gue doang gitu. Itu benar-benar dipegang perut gue begini. Oh aku tahu, aku langsung tek, oke. Okay. Asem ini batin gue gitu kan. Nah, ini pasti udah dah gitu kan. Udah nih, paginya baru aku cerita, lu tahu apa yang terjadi semalam. Gue cerita perut gue dipegang. Itu langsung aku di kamar, aku doa, aku urapin semuanya perut aku. Juga nggak tahu bagaimana Atika bisa hamil. Bayinya sehat kok, Bu. Tapi Ibu harus hati-hati. Preeklamsia, darah tinggi Ibu bisa menghambat pasokan oksigen ke plasenta. Jika tidak ditangani dengan baik dan benar, bukan cuma janin Ibu saja yang berbahaya, tapi nyawa Ibu juga terancam. Bukan ibu, kita harus tolong ibu.